Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton-penonton Facebook Live Fakulti Perubatan UKM pada hari ini. Jadi terima kasih Dr. Hardif kerana memberi sedikit pengenalan kepada topik kita pada hari ini, iaitu sakit tekak, batuk, adakah ia Omicron. Jadi saya rasa sakit tekak dengan batuk ini adalah satu gejala yang paling kurang dalam sebulan tu mungkin kita alami kan. Kadang-kadang tu sebulan sekali ada sikit sakit tekak, sesemua kita ada batuk. Jadi kadang-kadang kita tertanya-tanya dalam situasi ini, adakah ini petanda bahawa kita ni mengalami jangkitan virus COVID-19 dan juga jangkitan virus Omicron. Jadi sedikit pengenalan daripada saya, sakit tekak ni dia sebenarnya adalah satu gejala yang kerap dialami oleh segenap lapisan masyarakat. Contohnya macam kalau kita ambil golongan kanak-kanak, golongan mereka remaja dan juga golongan orang yang dewasa serta golongan orang yang tua, kesemuanya mengalami sakit tekak, batuk dan juga mungkin sesemua. Jadi tetapi gejala sakit tekak ni dia adalah satu gejala yang sangat-sangat kerap terjadi di kalangan golongan kanak-kanak. In fact, satu kajian yang dijalankan di Malaysia pada tahun 2018 di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa sebanyak 50% konsultasi klinik primer adalah disebabkan oleh gejala sakit tekak. Jadi kalau kita pergi ke satu klinik, katakan satu klinik keluarga, kalau kita sampel 10 pesakit dalam klinik keluarga tu, 5 mengalami sakit tekak. Jadi ini adalah gejala yang paling kerap terjadi dan mungkin sinonim dengan apa yang kita alami sekarang ini. Dan sakit tekak juga adalah penyebab utama kemasukan wad di kalangan kanak-kanak, dan ini telah ditunjukkan oleh satu kajian pada tahun 2017 di sebuah hospital primer yang terdapat di Malaysia. Jadi kita pergi ke slide yang seterusnya. So apa pula punca-punca sakit tekak? Jadi hari ini kita akan berbicara lebih lanjut tentang tiga punca sakit tekak yang utama yang menyebabkan gejala sakit tekak ini, iaitu punca jangkitan kuman, punca radang dan juga punca kanser. So lihat di situ saya letakkan emoji-emoji tu untuk menggambarkan kalau saya lah dapat sakit tekak, sakit tekak yang mana saya nak dapat? Saya nak dapat sakit tekak disebabkan jangkitan, sebab saya tahu sakit tekak disebabkan jangkitan ini dia akan sembuh biasanya dalam masa 2 minggu. Tetapi sakit tekak yang disebabkan oleh radang mungkin berlanjutan lebih daripada 2 minggu. Jadi ini memerlukan rawatan yang lebih rumit dan mungkin memerlukan penggunaan ubat-ubatan yang perlu digunakan secara berpanjangan. Jadi sebab itu kita mungkin nangislah sikit kalau misalnya kita dapat sakit tekak disebabkan radang ini. Dan kemudian punca yang ketiga yang saya letakkan di situ adalah kanser. Sudah tentunya apabila kita sakit di mana-mana kawasan badan, contohnya bila kita sakit perut kan, kita pun tertanya-tanya, ini kanser ke? Jadi kalau kita sakit tekak juga, sakit tekak yang berpanjangan, mungkin kita juga tertanya-tanya sama ada kita mengalami kanser ataupun tidak. Jadi kalau kanser ni memang maklumlah ramai yang tahu kadang-kadang kanser tu dia akan tiba di satu tahap di mana ia tak boleh dirawat dan kemudian pesakit tu mungkin mengalami kematian. Jadi pada webinar ini kita akan kongsikan sekali apa dia gejala-gejala dan juga cara macam mana doktor boleh memberitahu seorang pesakit tu sama ada dia menghidap kanser apabila pesakit datang dengan sakit tekak. So seterusnya kita pergi zoom in kepada punca yang pertama, iaitu punca jangkitan. Jadi jangkitan ni kebanyakan jangkitan kuman seperti mana yang saya sebut tadi tu boleh pulih dalam masa 2 minggu. Dan kemudian you tanya dengan diri, doktor, kena ambil ubat ke kalau kita kena jangkitan kuman dan kita sakit tekak? So sebenarnya tidak perlu untuk kita mengambil ubat-ubatan. Ubat-ubatan ini kita ambil untuk support ataupun untuk memberi sokongan kepada pesakit itu supaya mengurangkan gejala-gejala dia. Sebab kebanyakan daripada jangkitan kuman boleh pulih sendiri dalam masa 2 minggu. Jadi apa yang menyebabkan kita boleh pulih sendiri dalam masa 2 minggu ini, itu adalah sistem imuniti badan kita. Jadi kalau kita mengamalkan gaya hidup yang sihat, pengambilan air yang mencukupi, pengambilan zat makanan yang mencukupi dan juga kita telah memastikan bahawa keadaan kesihatan badan kita optimal, sudah tentunya kita boleh pulih daripada jangkitan-jangkitan kuman ini. Apa pula contoh-contoh kuman yang boleh menyebabkan sakit tekak?
Jadi kebanyakan jangkitan kuman ini adalah berasal daripada jangkitan virus. Ya. Virus ni dia sebenarnya adalah sesuatu yang ya, kalau kita tengok kat situ tu nampak macam besar-besar ya, ada pula apa crown dekat atas kepala, dekat bulatan virus tu. Nampak macam besar tapi sebenarnya virus ni adalah sesuatu organisme yang sangat kecil yang kita tak boleh nampak. Jadi contoh-contoh virus yang boleh menyebabkan sakit tegak adalah adenovirus, rhinovirus, influenza virus, respiratory syncytial virus. Itu adalah virus-virus flu yang kita telah kenal sebelum ini. Tapi sejak tahun 2019, kita semua sedia maklum, Disember 2019, kita kenal satu lagi virus iaitu coronavirus. Ya. Dan kemudian satu lagi jangkitan yang boleh menyebabkan sakit tekak ialah jangkitan bakteria. Jadi kalau kita lihat ya, jangkitan virus respiratory ni dia lebih kerap terjadi berbanding jangkitan bakteria. So jangkitan bakteria yang boleh menyebabkan sakit tekak adalah jangkitan bakteria Streptococcus group A ataupun jangkitan bakteria Haemophilus. So selesai kita berbicara tentang punca jangkitan iaitu jangkitan virus ataupun jangkitan bakteria, bagaimana pula seseorang pengamal perubatan ataupun seorang doktor itu boleh mengesan sama ada pesakit ini dia mengalami jangkitan virus ataupun jangkitan bakteria. So pertama sekali, apabila kita berjumpa doktor kan, doktor mesti akan tanya sejarah pesakit. Jadi doktor akan terus bertanya tentang pesakit, apa gejala-gejala lain yang dialami oleh pesakit selain daripada sakit tekak. Jadi kalau kita lihat gejala jangkitan virus ni, biasanya dia disertai oleh gejala-gejala yang ringan dan kebanyakan masanya dia akan bertambah reda dalam masa 3 ke 5 hari. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat tipikal untuk jangkitan virus. Gejala-gejala lain seperti mana yang kita sedia maklum, kita boleh ada gejala batuk, gejala selsema, pening, demam yang ringan dan juga sakit-sakit otot. Okay, untuk jangkitan bakteria pula, biasanya dia disertai gejala-gejala yang lebih berat. Jadi untuk demam, kalau tadi jangkitan virus kita dapat demam yang rendah, tapi untuk jangkitan bakteria mungkin demamnya demam tinggi, mungkin demamnya sekitar 38 darjah Celsius ya, berbanding jangkitan virus mungkin demamnya demam yang sedikit ringan, mungkin dalam sekitar 37.5 darjah Celsius. Untuk jangkitan bakteria, batuk biasanya disertai oleh batuk berkahak. Dan kadang-kadang batuk berkahak ini warnanya tu kuning atau kehijauan. Jadi pada ketika itu kita tahu, oh mungkin kita telah mengalami jangkitan bakteria. Untuk jangkitan virus, dia sekadar batuk sahaja dengan kahak yang berwarna putih. Jadi untuk jangkitan bakteria juga, pesakit akan mengalami kesukaran menelan. Ya. Sakit tu mungkin lebih kuat dan kadang-kadang disertai oleh komplikasi. Jadi komplikasi ini boleh dilihat dalam golongan kanak-kanak dan juga golongan dewasa. Ya. Contoh komplikasi yang boleh dialami ialah pesakit boleh mengalami sakit sendi, radang di jantung dan juga pelbagai lagi perubahan di buah pinggang dan sebagainya. Ya. Okey, bagaimana doktor keluarga anda memastikan bahawa berdasarkan daripada gejala tadi tu dia dah boleh agak-agak dah. Ini jangkitan virus ataupun jangkitan bakteria. Tapi bagaimana dia pastikan? Dia dipastikan melalui pemeriksaan fizikal di mana doktor daripada klinik keluarga akan melihat tekak pesakit dan akan melihat sama ada pesakit ini mengalami jangkitan virus ataupun jangkitan bakteria. Boleh kita pause sekejap di sini. Saya rasa you dah keluarkan slide yang salah. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, jangkitan virus ya, kalau pesakit, mohon uploadkan slide yang betul. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau doktor di klinik keluarga dia melihat tekak ke anda, kita dapat lihat perbezaan di antara jangkitan virus dan bakteria, di mana jangkitan virus tu kita boleh lihat tekak tu sekadar kemerahan saja di situ ya, dan tidak ada nanah yang dapat dilihat di tekak tersebut ya. Untuk jangkitan bakteria pula kita dapat lihat ada saya mohon dia uploadkan.
Mohon maaf ya, sekejap ada gangguan siaran. Sebelum? Kita pergi sebelum. Okey, selain daripada okey, jadi doktor di klinik keluarga boleh membezakan di antara jangkitan virus dan jangkitan bakteria melalui pemeriksaan fizikal ini ya. Tapi pemeriksaan di klinik keluarga ni biasanya dia menggunakan lampu suluh dan juga dia menggunakan kayu untuk menurunkan lidah itu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau contoh dekat jangkitan bakteria ni, you boleh lihat ya, apa nama dia, terdapat banyak nanah di situ dan kemudian tonsil tersebut ada membesar ya, itu memberitahu bahawa pesakit telah mengalami jangkitan bakteria ya. Selain daripada itu, doktor di klinik keluarga juga dia boleh melihat tekak seorang pesakit itu dan memastikan sama ada pesakit ini memerlukan rawatan di hospital ataupun rawatan pembedahan pada kadar segera. Contohnya adalah apabila pesakit dia dilihat mengalami satu masalah ataupun komplikasi ni yang kita namakan Quincy ya. So Quincy ni dia terjadi apabila satu jangkitan yang terjadi di kawasan tonsil ini dia merebak ya, dia merebak ke lelangit lembut dan hasil daripada perebakan jangkitan di lelangit lembut itu menyebabkan ada pengumpulan nanah di situ. So kalau kita lihat gambar di sini ya. So ada nanah berkumpul dekat kawasan itu dan nanah ini terpaksa dikeluarkan dan kita perlu mengeluarkan nanah ini di hospital. Selain daripada itu, boleh juga terjadi pengumpulan nanah di tengkuk. Jadi doktor di klinik keluarga akan memeriksa tengkuk untuk memastikan tiada pengumpulan nanah di kawasan tengkuk. Okay. So, bagaimana pula gejala pesakit yang mengalami COVID-19 ya? Terdapat beberapa gejala-gejala spesifik untuk jangkitan COVID-19. Dan pada mulanya, pada mula-mula COVID-19 ini menjadi popular, gejala spesifik yang telah diberi oleh WHO adalah gejala batuk, selsema dan juga demam yang ringan. Sama seperti virus-virus flu yang lain. Tetapi COVID-19 ini mempunyai beberapa gejala spesifik. Salah satu gejala spesifik yang dialami oleh pesakit-pesakit COVID-19 adalah hilang deria bau atau dari segi perubatannya kita sebut sebagai anosmia. Maksudnya kalau misalnya datang musang king pun memang tak boleh bau. Datang kucing buang air besar tu pun memang tak boleh bau. Dan kemudian kurang deria bau ini dia menyebabkan pesakit itu mengalami kurang deria rasa atau dari segi perubatannya disebut sebagai dysgeusia. Maksudnya kalau misalnya isteri masak tu sentiasa je tak cukup garam. Sentiasa je tak cukup gula . So itulah gejala-gejala spesifik untuk COVID-19 . Dua lagi gejala yang kerap terjadi di kalangan pesakit COVID-19 ialah pening dan juga sakit otot . Jadi kemudian kita tanya pula soalan seterusnya, adakah sesuatu seorang itu mengalami Omicron? Apa dia gejala-gejala pesakit yang mengalami jangkitan Omicron . So yang ini saya ambil data daripada cerapan Zoe COVID Symptom Study. Data ini daripada 4 juta pesakit di United Kingdom. Ini big data, kita masukkan banyak data-data pesakit dimasukkan di dalam Zoe COVID Symptom Study ini. Dan data daripada study ini, dia menunjukkan kekerapan gejala utama di kalangan pesakit yang mengalami jangkitan Omicron adalah sedikit berbeza berbanding varian-varian yang lain. So, apa dia gejala-gejala pesakit yang mengalami Omicron? Jadi kita lihat, gejala pertama dia adalah selsema. Selsema dialami di kalangan 73% daripada pesakit-pesakit yang mengalami jangkitan Omicron. Jadi kalau kita selsema kuat tu, kita kena tanya diri kita, kita dapat Omicron ke? Adakah ini COVID ? So, kemudian pening. Pening 68%. Dia penat, rasa penat lebih kurang 64%. Bersin 60%. Sakit tekak itu 60%. Batuk 40% dan sakit otot dan specifically atau secara spesifik ya, dia adalah sakit belakang . Kalau kita sakit belakang disertai dengan selsema, bersin dan juga sakit tekak, mungkin kita boleh mengalami jangkitan Omicron.
Akan tetapi ya, adakah penting untuk kita tahu sama ada kita mengalami jangkitan Omicron? Jawapannya untuk anda semua sebenarnya tidak penting untuk mengetahui sama ada kita mengalami jangkitan Omicron. Sebabnya walaupun kita mengalami jangkitan Omicron, gejala ini akan reda dengan sendirinya dalam masa 3 ke 5 hari sekiranya kita tidak mengalami komplikasi ya. Dan seterusnya kita tanya lagi diri kita, macam mana kita nak tahu sama ada kita mengalami jangkitan Omicron? Ya. Jadi jawapannya ada di dalam slide ini ya. So kalau kita lihat, yang ini adalah beberapa gejala yang kita dapat cerap daripada seluruh dunia tentang gejala-gejala yang dialami sekiranya pesakit ini mengalami jangkitan daripada varian Alpha, daripada mula-mula dulu COVID-19 dicanangkan, kemudian Beta, Gamma, Delta dan kemudiannya Omicron. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk varian Alpha, gejala utama dia adalah batuk, sakit tekak dan penat. Apabila dia pergi kepada varian Beta dan Gamma, gejala utama dia adalah demam, batuk dan penat. Dan banyak kajian-kajian literatur kali ini menunjukkan bahawa varian Beta dengan Gamma ni dia banyak dia punya kesamaan. Jadi mungkin tidak penting untuk kita membezakan di antara varian Beta dan juga Gamma. Kita pergi pula kepada varian Delta. Gejala utama dia adalah pening, sakit tekak dan selsema. Dan ini berbeza untuk varian Omicron di mana gejala utama dia adalah selsema, pening dan juga penat. So kalau kita dijangkiti oleh varian Omicron, gejala yang paling banyak dialami oleh pesakit adalah gejala selsema. Jadi kita kena berhati-hati sekiranya kita mengalami gejala selsema. Right. So bagaimana kita mendiagnosa Omicron Jadi adakah kalau kita buat saliva test kita buat saliva test berlikit dan kemudian kita buat saliva test, adakah kita boleh diagnose Omicron ini? Jawapannya tidak Kerana diagnosa Omicron ini dia perlu didiagnose melalui proses pengekodan genomik. Dan apa yang terjadi ialah apabila kita membuat pemeriksaan PCR test di mana swab daripada hidung diambil, swab daripada hidung dan daripada tekak diambil dan kemudian sampel ini dihantar ke makmal berkapasiti tinggi untuk dilakukan proses pengekodan genomik. Pada ketika itu barulah kita boleh diagnose sama ada kita mengalami jangkitan Omicron atau tidak. So jawapannya kita tak tahu sama ada kita dapat Omicron ke tidak. Tapi sekiranya kita mendapat keputusan pengekodan genomik ini, anomali pada gen S virus COVID ini menunjukkan bahawa varian ini adalah varian Omicron. So bagi saya tidak penting untuk masyarakat umum tahu sama ada kita mendapat jangkitan Omicron ataupun tidak. Cukup sekadar kita tahu bahawa masa yang diambil untuk pulih daripada jangkitan virus sama ada Omicron ke ataupun Delta ke biasanya tidak berbeza mengikut varian. Apa yang kita perlu tahu walau bagaimanapun ialah dengan menurunnya keterukan gejala yang dialami oleh pesakit dengan jangkitan Omicron ni, kadar transmisi ataupun kadar di mana virus ini boleh merebak menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat dia punya gejala tu menjadi makin lama makin ringan. Tetapi kadar transmisi menjadi makin lama makin teruk dan makin lama lebih mudah untuk virus Omicron ini ditransmisikan daripada satu individu kepada satu individu yang lain. So, kadar jangkitan itu menjadi lebih tinggi. Okey, jadi kita pergi kepada tujuan utama webinar kita hari ini iaitu bagaimana kita nak merawat sekiranya kita mengalami jangkitan virus terutama tadi kita jangkitan virus. So paling penting sekali ialah penjagaan kendiri penjagaan kendiri dengan pemakaian alat penutup muka dan kemudian kita mengamalkan social distancing penjarakan sosial yang selamat itu adalah penjagaan yang utama. Ini memastikan bahawa virus ini tidak merebak kepada ahli keluarga dan juga rakan taulan kita di mana-mana mereka berada, sama ada kalau kita bekerja sebab sekarang pun kita dah mula masuk kerja jadi kita perlu memastikan perkara-perkara ini. Kemudian rawatan simptomatik. Jadi rawatan simptomatik ini adalah rawatan yang meredakan gejala sedia ada seperti demam, sakit tekak, selsema dan juga batuk. Jadi rawatan simptomatik ini dia termasuk
penggunaan ubat-ubatan yang boleh melegakan sakit tekak, penggunaan ubat-ubatan yang boleh meredakan demam, dan kemudian kita mengambil pengambilan air yang lebih untuk memastikan badan kita tidak kekurangan air. Seterusnya, dan rawatan yang terakhir itu adalah pencegahan. Jadi kita boleh mencegah jangkitan COVID dengan pengambilan vaksin seperti mana yang kita semua telah sedia maklum, pengambilan vaksin dos pertama, dos kedua dan kemudiannya booster mengikut saranan kerajaan. Alright. So untuk penggunaan gula-gula ataupun sesuatu yang boleh melegakan sakit tekak, yang memandangkan hari ini webinar kita ini telah ditaja oleh Rakib Sendirian Berhad. Jadi ini adalah slide yang disediakan oleh penaja kita. Jadi saya tidak berniat untuk mengiklankan barangan-barangan ini, tetapi barangan-barangan ini boleh membantu kita lah sekiranya kita sakit tekak. Terdapat pelbagai jenis gula-gula yang boleh kita gunakan untuk sakit tekak ini. Dia bergantung kepada gejala seorang pesakit itu. Sekiranya sakitnya tu ringan, kita mungkin boleh gunakan daripada range soothing ini, iaitu apabila kita menggunakan gula-gula ini, dia boleh memberi kelegaan kepada sakit tekak kita. Untuk Strepsils soothing ni, kita boleh dapati over the counter saja. Jadi dia bukan item yang perlu dipreskripsi oleh doktor. Jadi sekiranya sakit itu lebih kuat dan sangat sederhana, kita boleh menggunakan lozenges ataupun gula-gula yang mengandungi ubat-ubatan, tetapi ubat-ubatan ini tidak membahayakan. Ada setengahnya tidak memerlukan preskripsi, seperti yang di atas tu kita dapat lihat yang berwarna purple tu, yang itu tidak menggunakan, tak memerlukan preskripsi. Tetapi sekiranya pesakit perlu nak menggunakan Strepsils lignocaine, amimetoprazole dan juga dichlorphenylfenacarbinol, yang ini memerlukan preskripsi dan tidak boleh dibeli di atas kaunter. So jenis gula-gula ini, dia memberikan kesan analgesik, iaitu kesan kurang sakit, dan juga kesan antiseptik, iaitu kesan yang membunuh kuman. Seterusnya, sekiranya sakit tekak ni lebih kuat, kita boleh menggunakan range yang lebih berkesan dekat sini, iaitu yang kalau kita lihat yang ada spray ni, yang ini nama dia flubiprofen. Flubiprofen ni dia adalah sejenis ubat, iaitu kita panggil dalam kategori non-steroidal anti-inflammatory drugs. Tetapi dia diberikan secara lokal, sebab dekat situ kita nampak tu ada dia punya nozzle dia tu. Jadi kita boleh halakan dekat tempat yang mana kita sakit dan kemudian kita tekan. Jadi di situ pemberian ubat-ubatan NSAIDs di situ boleh melegakan sedikit iritasi dekat tekak, dan sekiranya sakit tekak tu disertai oleh batuk, ini juga boleh melegakan batuk tersebut. Jadi untuk flubiprofen direct spray ni, kita tidak boleh beli melalui kaunter. Cuma boleh mendapatkannya dengan preskripsi doktor di klinik-klinik keluarga yang berdekatan. Right. Jadi kalau kita bandingkan ubat semburan tekak yang berada di pasaran, saya dah sertakan gambar-gambarnya di bawah. Terdapat tiga ubat semburan tekak yang utama, iaitu flubiprofen direct spray, benzdamine hydrochloride dan kemudian povidone iodine. Jadi mekanisme semburannya dia berbeza. Kalau kita lihat contoh yang kat bawah yang paling kiri tu, yang flubiprofen dia ada nozzle, dengan contoh yang tengah itu benzdamine dia juga ada nozzle. Jadi untuk kedua-dua produk ini, you boleh gunakan dan boleh halakan dekat mana yang you sakit. Kemudian seterusnya apabila dah tepat tempat halaannya tu, dan baru disembuhkan, jadi sudah tentunya dia lebih berkesan lah. So kalau kita tengok yang last kali tu, iaitu povidone iodine 0.45%, dia tidak ada nozzle, jadi susah untuk you nak halakan ke tempat mana yang sakit. Untuk kedua-dua flubiprofen dan benzodiazepine, dia memberi kesan anti-inflammatory. Maksud kesan anti-inflammatory ini adalah dia boleh mengurangkan bengkak. Jadi dekat mana kawasan yang rengsa dan bengkak itu, dia boleh mengurangkan kawasan rengsa dan bengkak tersebut. Seterusnya kita pergi kepada property analgesic, property kurang sakit. Jadi kesan kurang sakit ini, seperti mana saya dah terangkan tadi, boleh diberi oleh flubiprofen dan juga benzodiazepine. Flubiprofen juga dia memberi pelbagai kelebihan yang lain, iaitu dia bebas alkohol, dia boleh bertindak dalam masa kurang daripada seminit dan kekal bertindak dalam tempoh 6 jam. Jadi banyak kelebihan dengan penggunaan flubiprofen direct spray ni.
Okey, apa dia kesan-kesan daripada penggunaan fluviprofen direct spray? Pertama, ia dapat meredakan inflamasi, boleh mengurangkan sakit tekak yang kuat, ya. Dia berfungsi seawal seminit selepas penggunaan, kekal berfungsi dalam tempoh 6 jam dan kemudian memberi semburan tepat dengan menggunakan nozzle yang dilaraskan tadi seperti mana yang saya sebut tadi tu. Dia tidak mengandungi gula dan perisa yang best iaitu cherry dan pudina dan juga tidak mengandungi alkohol. Alright. Sekiranya pesakit itu dia mengalami sakit tekak yang berpanjangan melebihi daripada 2 minggu. Kita dah sebut tadi tu kalau jangkitan kuman biasanya dia kurang daripada 2 minggu. Tapi kalau sakit tekak ini lebih daripada 2 minggu, apa dia punca-punca dan apa dia yang perlu pesakit ini lakukan? So biasanya sakit tekak yang berpanjangan lebih daripada 2 minggu ini perlu diberi rujukan kepada hospital ataupun dibawa berjumpa dengan doktor-doktor pakar di hospital kerana sakit tekak berpanjangan yang melebihi daripada 2 minggu ini boleh membawa banyak punca-punca. Di sini kita akan bercerita tentang dua punca-punca iaitu radang dan juga kanser. Jadi pesakit-pesakit ini kita perlu jumpa dekat klinik ENT. Jadi rujukan perlu dibuat di klinik ENT. Apa bezanya apabila you pergi jumpa doktor dekat klinik keluarga berbanding doktor di klinik telinga, hidung dan tekak? Jadi dari segi gejala, kita masih lagi bertanya gejala kepada pesakit. Tetapi dari segi pemeriksaan fizikal di klinik ENT boleh dilakukan secara lebih terperinci. Jadi saya tunjukkan video ini untuk menceritakan tentang bagaimana bezanya pemeriksaan fizikal di klinik ENT. Boleh kita play? Jadi boleh nampak di situ ada pencahayaan yang terang daripada sumber lampu di kepala yang kita gunakan dan pesakit juga boleh duduk dengan selesa dekat kerusi tu. Jadi kita boleh periksa dengan lebih detail dan kita melakukan pemeriksaan endoskopi. Nah, ini tidak menyakitkan dan pemeriksaan ini boleh dilakukan ketika pesakit sedar. Dia tak perlu bagi ubat bius atau bagi ubat tidur untuk buat pemeriksaan endoskopi ini. Jadi dah tentunya dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang detail sebegini kita boleh memberi diagnosa dengan lebih tepat lagi Jadi kita akan bercakap tentang punca kedua sakit tekak iaitu punca radang tadi tu. Jadi kebanyakan pesakit yang mengalami sakit tekak yang berpanjangan lebih daripada 2 minggu dia mungkin radang ataupun mungkin kanser. Jadi untuk radang mukosa terdapat 3 penyebab utama radang yang boleh membawa kepada sakit tekak. So di sini saya gariskan yang pertama itu adalah amalan merokok. Kemudian yang kedua tu adalah reflux ataupun asid daripada perut ni yang naik ke atas dan kemudian menyebabkan inflamasi ataupun iritasi kepada kawasan peti suara dan juga kawasan tekak Dan yang ketiga tu adalah masalah alahan. So jadi kat sini kita saya nak menunjukkan pemeriksaan endoskopi yang telah saya lakukan kepada seorang pesakit. Pesakit ini berumur 50 tahun. Kita boleh play video. Dia pesakit ini berumur 50 tahun dan dia telah merokok selama 30 tahun. Akibat daripada gejala merokok ini, pesakit ini mengalami perubahan suara selama 3 tahun dan juga sakit tekak. Jadi di sini kita dapat lihat pesakit ini mengalami masalah dekat peti suara. So, tempat yang saya tunjukkan ini adalah peti suara beliau. Peti suara ni sepatutnya warna dia putih. Jadi kalau kita lihat peti suara pesakit ini semacam dipenuhi dengan air. Jadi keadaan ini kita sebut ringki edema. Kawasan-kawasan lain dekat kawasan peti suara tu kita nampak juga bengkak. Jadi hasil daripada amalan merokok yang berpanjangan menyebabkan pesakit ini mengalami masalah ringki edema. Jadi kita mainkan seterusnya. Ya, kalau kita lihat peti suara kita ini dia menutup. Bila menutup tu tanda tu kita sedang bersuara. Dan kemudian dia akan membuka apabila kita bernafas. So itu memang sepatutnya terjadi untuk peti suara kita. Dan seterusnya. Okey. Endoskopi, pemeriksaan endoskopi ini pula adalah milik seorang pesakit yang berumur 15 tahun. Beliau sebelum ni isap rokok dah 1 tahun. Tapi kemudian itu
tahun yang lepas beliau start menggunakan vape ya. Jadi ramai yang bertanya kalau misalnya kita menggunakan vape ini, adakah kita tetap akan mengalami perubahan-perubahan ataupun perubahan-perubahan buruk yang disebabkan oleh kanser? So jawapannya ya. So sekiranya kita hisap vape, kita juga akan dapat perubahan-perubahan pada mukosa daripada kawasan kita punya saluran pernafasan dan juga kawasan peti tekak, sama juga seperti mana pesakit-pesakit yang menghisap rokok. Cumanya dia punya tahap untuk menyebabkan kanser itu kurang kerana dia tidak mengandungi karsinogen. So pesakit ini kalau kita lihat pesakit ini hidungnya tu dia bengkak, hidungnya tu nampak putih warna dia dan juga bengkak. Ini adalah kesan daripada menghisap rokok. Kita play lagi. Jadi ini kita tengah menyelusuri rongga hidung kita dan kemudian kita pergi ke belakang. Dan kita lihat di belakang ini kita telah tiba di kawasan pangkal hidung. Jadi untuk untuk pesakit ini, you akan lihat dekat kawasan pangkal hidung dia dapat lihat banyak kahak dan banyak kahak di situ yang turun daripada hidung dan turun ke tekak. Sudah pastinya keadaan di mana kahak yang turun daripada hidung ke tekak ini, dia menyebabkan pesakit mengalami apa yang kita panggil banyak kahak di belakang tekak, iaitu ataupun post nasal dripping. Ini juga boleh menimbulkan sakit tekak kepada pesakit dan you perlu berdehem perlu berdehem untuk mengeluarkan kahak tersebut. Jadi kita play lagi. Lagi boleh nampak kahak banyak untuk pesakit ini Okey, so untuk pesakit ini juga you boleh lihat di sini terdapat banyak ulcer. Pesakit ini banyak ulcer di pangkal lidah dia. Saya tunjukkan satu ulcer yang besar di situ. Ya, di situ kita boleh lihat satu ulcer yang besar dalam sakit ni So, ulcer dia, ulcer tu berwarna kuning Jadi, pesakit ini dia mendapat masalah ulcer di belakang lidah yang menyebabkan sakit tekak yang kuat. Dan gejala ini telah berlarutan selama 3 minggu. Jadi, sebab itu pesakit tu datang ke klinik Ni ulcer ni dia dapat disebabkan oleh amalan merokok Seterusnya, ni kita telah lihat kawasan-kawasan lain tak ada menunjukkan ketumbuhan-tumbuhan yang yang kita tak nak ataupun penyakit kanser, cuma ulcer dan juga hidung yang bengkak tadi tu. Jadi inilah perubahan-perubahan yang boleh terjadi di kalangan perokok. Jadi untuk ulcer ni biasanya kita akan prescribekan ubat-ubat untuk memberi peluang kepada ulcer ini sembuh secara sendirinya. Dan pesakit ini kita telah berikan ubat tersebut dan alhamdulillah dia telah pulih selepas pemberian ubat. Saya pergi seterusnya. Kes seterusnya yang saya nak kongsikan di sini adalah berkenaan dengan reflux. Jadi pesakit ini merupakan seorang wanita berumur 43 tahun. Dia pesakit ini dia mengalami gejala reflux. Kalau anda dapat lihat di sini gejala reflux ini seluruh peti suara itu kelihatan bengkak. Dan kemudian kita lihat peti suara di sini nampak kedudukannya itu bengkak dan bengkak ini dia seterusnya pergi ke bahagian bawah peti suara itu ataupun kita panggil kawasan subglottic. Jadi ini adalah ciri-ciri utama penyakit reflux lah, selain daripada kita dapat lihat di belakang sana tu dia tersangatlah merah dan bengkak. Jadi apabila doktor ataupun pakar telinga hidung dan tekak dia melihat masalah ini, pesakit akan diminta untuk mengisi borang soal selidik dan melihat seteruk mana gejala reflux ini. Sekiranya gejala reflux dan juga dapatan daripada pemeriksaan endoskopi ini menunjukkan bahawa terdapat kebarangkalian yang tinggi untuk pesakit mengalami reflux, doktor akan memberi ubat-ubatan Contoh-contoh ubat-ubatan yang kita akan beri itu adalah ubat-ubatan untuk mengurangkan asid di perut dan juga ubat-ubatan untuk melapisi lapisan perut kita supaya tidak terjadi gejala-gejala reflux ini. Okey, yang ini pula seorang pesakit yang mengalami alahan. Jadi kalau kita lihat sekiranya pesakit mengalami alahan banyak kahak daripada belakang hidung yang akan turun ke tekak dan kemudian seterusnya mengalami sakit tekak Kalau kita tengok kat sini, kawasan terbinit itu putih color dia ataupun membengkak dan banyak kahak yang terdapat daripada hidung yang dia akan turun ke tekak seterusnya.
Dan kemudian di belakang hidung ni dia kelihatannya membengkak, ya, kita panggil itu cobblestone appearance, ya, kelenjar-kelenjar limfoid itu membengkak. Dan kemudiannya apabila tiba di peti suara, nampak peti suara itu cantik, akan tetapi sakit tekak tu mungkin disebabkan oleh rengsa daripada alahan. Jadi untuk pesakit-pesakit seperti ini, kita biasa akan memberi ubat steroid di hidung, ya, secara semburan, dan kemudian ubat antihistamin yang kita akan bagi untuk pesakit ini makan, ya. Seterusnya. Right. Jadi kita pergi kepada satu satu yang orang kata, kadang ada orang kata tabu, ya, untuk sebut, ya, tentang kanser kepala dan leher. So bagaimana sakit tekak ini boleh menjadi gejala kepada kanser kepala dan leher? Jadi sakit tekak yang berpanjangan, ya, yang mungkin disertai oleh gejala-gejala yang lain, ya, dia boleh menjadi petanda kepada kanser kepala dan leher. Jadi bagaimana kita tahu sekiranya kita menghidap sesuatu jenis kanser kepala dan leher? Contoh yang pertama saya berikan di sini ialah kanser peti suara. Jadi kalau kita mengalami perubahan suara yang disertai dengan sakit tekak, kemudian sukar menelan dan juga sukar bernafas, ada kemungkinan kita mengalami kanser peti suara. Jadi kalau kanser peti suara ni kita boleh nampak, ya, dekat situ, nampak ada ketumbuhan dekat peti suara kita, ya. Yang ini cuma boleh dipastikan melalui pemeriksaan endoskopi yang dilakukan oleh pakar telinga, hidung dan tekak. Jadi apabila anda mengalami perubahan suara yang disertai oleh sakit tekak dan telah berpanjangan melebihi 2 minggu, so jangan tunggu-tunggu lagi. Dapatkan pemeriksaan dengan doktor pakar telinga, hidung dan tekak. Seterusnya, sekiranya kita sakit tekak dan kemudian disertai oleh perubahan suara, tapi ni perubahan suara yang lain. Dia macam suara tu datang macam tu. Suara tu jadi halus dan disertai oleh sakit telinga dan benjolan di leher. Ini mungkin gejala kanser orofaring. Jadi kanser jenis orofaring ni juga merupakan satu kanser yang kerap terjadi. Dan sekiranya kita mengalami gejala-gejala ini, haruslah segera berjumpa dengan doktor pakar telinga, hidung dan tekak. Kanser yang seterusnya, yang terakhir, iaitu kanser hypopharynx atau kita panggil hypopharyngeal cancer. So, pesakit boleh mengalami sakit tekak, kesukaran menelan dan mungkin ada benjolan di leher. Sekiranya dia ketumbuhan itu besar, kita boleh mengalami kesukaran bernafas, ya, dan kemungkinan pesakit terpaksa pergi ke kecemasan disebabkan kesukaran bernafas tersebut, ya. Okay. Di sini kita akan tunjukkan satu video. Jadi pesakit ini, ya, dia telah menerima rawatan untuk kanser belakang hidung atau kanser nasofaring dan dia telah menerima rawatan radiasi. So melalui pemeriksaan endoskopi kita boleh lihat banyak kahak-kahak pekat, ya, dekat belakang tekak pesakit ini, dan kemudian kahak-kahak ini diturun, ya, turun ke bahagian tekak, dan kemudian sudah tentunya pesakit ini mengalami sakit tekak, ya. Tapi sakit tekak pesakit ini, ya, dia special sikit. Dia disertai oleh perubahan suara. Jadi apa yang kita dapat lihat, ya, dekat pesakit ini, dekat kawasan peti suara pesakit ini, terdapat benjolan, ya, seperti mana yang anda dapat lihat di situ, ya. Peti suara dia yang dekat sebelah kiri itu, ya, ada satu benjolan. Jadi dah tentunya sebab pesakit ini dah mengalami kanser belakang hidung sebelumnya, kita rasa tertanya-tanya sama ada terdapat pula kanser yang kedua ataupun kanser dekat kawasan peti suara. Jadi apabila terdapat ketumbuhan sebegini, ya, kita akan memberi rawatan dengan cara cuba memastikan sama ada ketumbuhan ini betul kanser ataupun tidak dengan cara membuang ketumbuhan ini melalui pembedahan, ya. So boleh kita pergi slide seterusnya. Okey, seterusnya bagaimana dengan kanser hypopharynx, ya? Pesakit ini dia seorang pesakit yang kurang bernasib baik disebabkan oleh pandemik COVID-19, ya. Pesakit ini dia tidak datang ke hospital. Dia duduk di rumah, dia mendiamkan gejala sakit tekak dan juga kesukaran menelan beliau. Kalau kita dapat lihat di sini, pesakit ini, ya, dia mempunyai satu ketumbuhan yang sangat besar dekat kawasan hypopharynx. Saya dapat tunjuk dekat situ, ini adalah kawasan kita panggil piriform fossa, ya, sebelah kanan ni satu ketumbuhan yang besar dan sudah pastinya pesakit ini mengalami gejala kesukaran bernafas. Kita dapat lihat peti suara itu tak dapat membuka. Ya, peti suara itu tak membuka, jadi tiada udara yang masuk ke dalam pesakit ini punya paru-paru disebabkan penyumbatan yang disebabkan oleh kanser hypopharynx ni. Jadi yang terakhir saya
ingin menyimpulkan bahawa sakit tekak adalah satu gejala yang sangat kerap dialami oleh segenap lapisan masyarakat. Dan kita tahu bahawa golongan kanak-kanak mereka lebih rentan berbanding golongan dewasa. Dan seperti mana yang saya tegaskan dalam apa yang telah saya kongsikan tadi, gejala sakit tekak yang berlarutan melebihi daripada 2 minggu harus dipandang serius dan dirujuk kepada doktor pakar telinga, hidung dan tekak. So demikian perkongsian saya pada hari ini dan saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.